lagi. Mana ini Euro 4 ini? Us, mundur dia. Habis napasin. Tahu apa? Aku ngamuk dia, oi, bikin ribut aja bising. Emang ini Inara ACC Logistik sudah pernah ikut kontes, Bang, ya? Alhamdulillah, kemarin katanya ikut kontes di Jakarta dapat juara satu. Oh. Wes, dua unit bosku, minolohan tronton sama trintin. Trinton ya, bukan trintin. Ngebul. Habis. Jangan tertinggal dia. Ini bosku ada truk FAU, truk ganteng yang lagi naik daun ini ya truknya. Biasanya ini JH6 ini warna merah, ini ada warna putih ya, 02. Dengan santainya melewati tanjakan bukit kolok ini, mantap. Menyusul ini bosku trailer engkel Euro 4. Eish, kenapa itu? HDL main dia. Eh, tembak lagi. Mana ini Euro 4 ini? Us, mundur dia. Mundur jauh ke bawah tanjakan sana. Thank you.
Oke, dicoba kembali bosku. Kita lihat, semoga saja pendakian kali ini berhasil ya. Mulai hilang suaranya bosku. Gimana ini urumpat ini? Akhirnya meski dengan pelan nyampe juga di atas bukit tanjakan di Kodok ya. Oke, mantap, semoga selamat sampai tujuan. Truk di sudutnya tertinggal ya bosku. Mana ini bumpernya, ini bumpernya. Fighter X bosku, di belakang ada Fuso TK4 HD dan di sini tertinggal 504. Itu Soko Lisel ngintip-ngintip dari belakang untuk menyalip. Dadah. Oke, mantap. Ya, langsung ambil jalur kanan, berbelok-belok itu. Ayo. Habis napas juga bosku. Woo!
suara remnya bosku. Wih, ini ada bus ALS. Restu Bunda. Truk tangki CPO-nya masih terus mundur ya bosku. Tadi kita tawarin untuk diganjal, kata sopirnya tidak usah dulu ya, biar lebih aman dibawa dulu dia. Datang lagi nih, apa tuh? Oh, mobil pengantin. Mobil pengantin berbagi apa ini, makanan ini. Mobil pengantin, mana pengantinnya nih? Bingkisannya sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Kalian mampir, parkirin dulu mobilnya. Oleh-oleh pengantin baru. Rombongan pengantin baru. Asik kali. Kawin ya, kawin ya. Ada pepet. Bang. Musiknya dikecilkan biar naik, Kang. Musiknya kan musik kecilkan. Bang, rombongan orang itu. Bang. Si Bang, ngobrol. Ini ya bosku, kita kedatangan tamu ini di Bukit Kodok. Pengantin baru ini, mobil pengantin baru ya. Dan sempat ngasih ini juga, ngasih bingkisan atau ngasih makanan ini. Mantap, jangan sabuk. Dan ini setelah berfoto-foto atau sambil ngobrol-ngobrol sebentar, sehat sampai tujuan. Dan ini teman-teman kita atau tamu kita lanjut untuk ini, lanjut untuk ke arah tujuan ya bosku. Dan semoga saja selamat sampai tujuan, sehat selalu, murah rezeki. Mau lanjut balik dulu ya. Plat BM nih 1385 FD. Oke. Makasih bos. Sehat sampai tujuan, Pak. Semoga sehat sampai tujuan dari dulu 4
Ini truk yang mundur tadi ya bosku, setelah beberapa menit parkir di bawah tanjakan, dan saat ini dicoba kembali bosku, langsung ambil jalur kanan, dan semoga pendakian kali ini berhasil. Gas! Mantap bosku, akhirnya berhasil juga ya melewati tanjakan Bukit Kodok ini meski tadi sempat mundur. Mundur dia bosku, Hino 500 ya. Hino-nya masih belum gerak. Ah, aduh. Naik dia bosku. Mati mesin. Thank you.
ini truknya sudah berhenti di atas tanjakan Bukit Kodok ya bosku. Dan ini akan kita coba review isi dalam kabin truk ini seperti apa ya. Oke, ini kita sudah berada di depannya ya. Pak, izin Pak untuk lihat-lihat dalamnya ya. Boleh ya. Dari samping bisa juga. Ya, dari samping ya. Nah, ini kita telah diizinkan sama bapaknya untuk lihat-lihat dalamnya. Nah, tapi Kipri lagi tidur. Oh iya. Pak Zulkiflinya sedang istirahat. Kita review sedikit aja ya, bosku. Oke, mantap. Benar. Ini dia aslinya ya. Is interiornya mewah benar. Kita bawa tembok ke dalam sebentar aja. Siap. Isinya bosku. Wow, mewah bosku. Truknya mantap. Ini dia berduanya ya. Berdua. Iya bang. Berdua bang. Berdua itu ya. Iya. Iya. Mau kemana bang? Mau katanya ke Padang tadi ya bang? Bagan Batu bang. Oh kayaknya Bagan Batu ya, ke Bagan ya, Batu dulu biar ke Padang ya. Oke oke. Aku kan oh, ini seperti kan? Aku mau cari kegar aku mau dimulai kan celek oke gak banget. Ini bosku, kita telah diizinkan ya untuk lihat-lihat ke dalam. Nah ini Pak Zulkiflinya lagi istirahat tidur ya. Gak kalah mewah sama mobil-mobil mahal ya. Lengkap bosku, mantep. Mana bang? Coba naik dulu lah. Gak selop ya kan? Emang ini Inara ACC Logistik sudah pernah ikut kontes bang ya? Alhamdulillah kemarin katanya ikut kontes di Jakarta dapat juara satu. Oh dapat juara ya. Satu ya? Ya kira-kira sebulan inilah baru. Sebulan lalu ya? Oh iya ya. Memang Inara ini termasuk selain truknya mewah, bagus, krunya juga ramah-ramah. Alhamdulillah kami harus jaga image gitu. Iya. Saya kan cuman istilahnya baru naik di sini, tinggal di Jakarta. Uh-huh. Dia nggak punya teman, minta temanin ke saya. Alhamdulillah.
bolak-balik Medan, nyampe di sini alhamdulillah masih aman-aman. Masih aman ya. Ya karena kita dijalankan enggak nyari bibit permusuhan, walaupun orang marah, kita tetap sabar ketawa ngadapi. Iya, kita, betul, Pak. Soalnya ini banyak fansnya ini, iya, banyak penggemarnya ini. Iya, soalnya kemarin bapak-bapak pernah marah di Medan, anak-anak minta bunyiin itu, bunyiin klakson. Iya, nah, penggemarnya mulai penggemarnya, dari yang kecil. Iya, jadi bapak-bapak nggak tahu atau apa, atau bapak ngamuk dia, oi bikin ribut aja bising. Di foto ya, Bang? Iya. Kita harap nggak? Oh, sering. Iya, sering foto, ya. Ya. Mampir, Bang, foto-foto di depan, katanya, sering. Iya. Alhamdulillah kita hadapin. Kalau kita mau buru-buru, kita mau pengertian. Kita buru-buru lagi ngantar barang apa namanya, barang paket. Kalau sekarang kan istilahnya nggak buru-buru kali lah. Iya, Bang. Ya. Barang sangat santai. Minyak ini apa, Pak? Oh, minyak goreng. Minyak goreng. Oh, ini muatannya minyak goreng. Oh, muat dari mana, Bang? Muat dari Medan. Dari Medan. Ke Payakumbu. Oh, mau ke Payakumbu ya. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang, ya, sudah mampir di sini dan sudah mau. Oh, kita ini kita sedikit review ya. Sama-sama. Nah, semoga selamat sampai tujuan, ya, tambah rezeki. Ya, Pak, ya. Makin jaya aja, Bang, ya. Makin jaya. ACC Logistik makin jaya ya. Memang memang truk-truk ACC ini keren-keren semua itu. Alhamdulillah. Iya. Iya, kalau dia enggak padang mengingat. Kapan-kapan main-main lah pas dia lagi kontes. Iya. Kalau ada info ya, nanti ada dapat kita dapat undangan, insya Allah kita undangan hadiri. Tahun ini ada ya, Pak? Mungkin. Nah, karena kan lewat terus. Jadi okay, bisa siap, bisa siap, nanya-nanya. Oke, bosku, setelah kita apa ngobrol-ngobrol atau review truknya, dan di sini truk ini akan melanjutkan perjalanan kembali. Oke, Nek, tanganmu goyanglah, goyang bukan gitu, joget, joget. Selamat sampai tujuan. Mantap, mantap.